Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai kawan-kawan, nama cikgu Cikgu Nurha. Okey kawan-kawan, hari ini Cikgu Nurha akan ajar kawan-kawan untuk menulis di buku garis 3. Okey, buku garis 3 ni dia berbentuk macam ni, buku tulis dan di tepi ada stiker berwarna oren. Kawan-kawan dah sampul buku? Okey kawan-kawan, sebelum tu Cikgu Nurha nak pesan untuk buat buku garis 3 ni, kawan-kawan memerlukan pensel yang tajam dan juga pemadam. Okey, bersedia kawan-kawan? Okey, yang pertama kita perlu buat hari. Okey, hari ini adalah hari Ahad. Yang pertama adalah huruf A besar. Lepas tu H sama tinggi dengan A besar. A D. Okey, dah siap. Hari, kita buka buku surat sebelah. Kita buat tarikh. Okay, tarikh hari ini adalah 31. Nombor 3. Nombor 1. HB di bahagian atas. Januari J. A. N. U. E. R. I. Masuk. 2 0 2 1. Okey kawan-kawan, hari ini Cikgu Nurha nak ajar buku garis 3. Buku garis 3 mengenai ulang kaji huruf A hingga Z. Okey, buku garis 3 ni mempunyai 3 garisan, 1, 2 dan 3. Kita akan buat huruf yang pertama, iaitu huruf A. Kita akan buat A besar, condong ke kiri, condong ke kanan, tolak di tengah. Kita okay, siap A besar, kita akan buat A kecil. Separuh bulatan, sentuh garisan dari atas turun bawah. Kita okay, siap A, huruf A, kita akan sambung huruf B pula. Okay, dari atas turun bawah. Lepas tu, separuh bulatan kecil, separuh bulatan besar, sentuh garisan. Okay, sekarang kita akan buat B kecil pula, dari atas turun bawah, sentuh garisan, separuh bulatan. Okay, dah siap B kecil, kita akan buat C pula. C besar, separuh bulatan besar. C kecil, separuh bulatan kecil. Okey, Cikgu Nurha dah tunjukkan caranya. Kawan-kawan boleh buat daripada huruf D sampai huruf L. Okey, kawan-kawan, sekarang kita berada di helaian sebelah. Kita akan buat huruf M. Okey, kita akan buat M besar dulu, dari atas turun bawah. Okey, condong ke bawah. Okey, melepasi garisan di tengah. Condong ke atas, dari atas turun bawah. M besar. Sekarang kita akan sambung dengan M kecil, dari atas turun bawah. Satu lengkungan, dua lengkungan. Dah siap huruf M, kita sambung huruf N. N besar, dari atas turun bawah, dari atas condong ke bawah, dari atas turun bawah. Okey, dah siap N besar, kita akan buat N kecil, dari atas turun bawah. Satu lengkungan, sentuh garisan turun bawah. Dah siap M dengan N. Kawan-kawan boleh sambung buat O sampai Z. Okey kawan-kawan? Okey kawan-kawan, selesai menyiapkan daripada huruf A hingga Z, kita akan melukis. Okey, Cikgu Nurha akan ajar kawan-kawan melukis buku. Okey, bersedia dengan pensel kawan-kawan? Okey, dari atas turun bawah. Satu lengkungan, dua lengkungan. Okey, lepas tu dari atas turun bawah. Satu lengkungan, dua lengkungan.
Lepas tu kita temukan di tengah-tengah, dari atas turun bawah. Kita labelkan buku kita. A, B, C. Okey, sama di halaman sebelah pun sama. Kita lukis buku dari atas turun bawah. Satu lengkungan, dua lengkungan. Okey, sambung dari atas turun bawah. Satu lengkungan, dua lengkungan. Okey, masa kita jumpa kawan dia, tegak-tegak. Kita buat huruf M, N, O. Jika kawan selesai melukis, kita akan mewarna. Okey, ambil satu warna. Kawan-kawan color dalam dia. Color tepi-tepi dulu. Supaya tidak terkeluar. Lepas tu, kawan-kawan color dalam dia pula. Okey, kawan-kawan, selesai mewarna, kita akan label gambar ni. Okey, gambar ni gambar buku. Kawan-kawan ambil pembaris, kawan-kawan garis bawah dia. Okey, selesai garis, kita perlu eja buku. Jadi, bio bu, B kecil, dari atas turun bawah, separuh bulatan, U, K, U. Biu bu, keyu ku, buku. Sekarang kawan-kawan nampak tak garisan lebih ni? Okey, kawan-kawan perlu padamkan. Okey, Cik Inoha nak pesan ni, nanti kawan-kawan buat benda yang sama dekat helaian sebelah. Eja juga perkataan buku. Cantik-cantik, okey? Alhamdulillah, dah siap buku garis tiga kita. Okey kawan-kawan, begitulah cara untuk membuat buku tulis garis tiga. Kawan-kawan buat cantik-cantik. Kalau untuk dapatkan tulisan yang cantik, kawan-kawan perlu minta bantuan ibu dengan ayah. Dan juga lupa pasang cikgu, pensel kena tajam. Okey kawan-kawan, sehingga berjumpa lagi. Assalamualaikum.